Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna hadhi ulumi fi darin yamin faslun fi kaifiyatil a'mali zahirati minas salati. Ini sebuah pasal tentang tata cara amal-amal yang zahir daripada salat. Ya, perbuatan-perbuatan yang zahir di dalam sholat. Yang bagi lil musalli idza faragha min al-udhu'i wa taratil khabasi wal qalbi wal makani wa min satril aurati min as-surati ila rukmati ayan tasibaqo iman mutawajjihan ila al-qiblati. Yang bagi seyogianya lil musalli, bagi orang yang sholat, idza faragha, apabila telah selesai, minal udu'i, daripada berudu, wa taharatil khabasi, dan bersuci najis, wal qalbi, dan hati, wal makani, dan tempat. Selesai daripada udu dan bersuci najis yang ada di badan kita, dan bersuci hati. Jadi hendaknya kita berudu bukan hanya suciin najis yang ada di badan kita, kotoran yang ada di badan kita, juga hati kita, kotoran yang ada di hati kita. Ya, jadi bagaimana ketika kita lagi berudu, ya, mau berudu istighfar dulu, lalu bertobat kepada Allah, ingetin semua sifat-sifat yang buruk, sifat ujub, sifat kibir, sifat sum'a, riya, takabur, ya, ya, ingat banyak dosa, ya, ingat dosa-dosa kita, ingat sifat-sifat begitu, ingetin, ya, buang seiring dengan kita basahkan air wudu ke anggota wudu. Setiap kali wudu begitu, kita hilangin sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita, itu kita lagi bersihin hati kita. Wal makani, dan tempat, bersihin tempat, tempat sembahyang tuh kita. Jangan sampai tempat sembahyang kita itu ada najisnya, Pak. Ya, itu wajib kita bersih-bersih. Makanya Bapak, kalau sholat, ya, jangan sampai nggak pakai sendal khusus. Jadi di rumah itu mesti ada sendal khusus buat sholat. Ya? Iya. Bukan dibuat buat pakai-pakai sehari-hari. Ya, dia itu khusus untuk sholat. Sendal jepit. Jangan kagak. Ya, jangan kagak. Jadi jangan sembarangan. Khusus. Jadi sendal basah di dalam kamar mandi khusus. Sendal kering di luar kamar mandi khusus. Apik namanya kita. Guru saya Kiai Ma'mun Rawabuaya begitu. Hah? Iya, kehati-hatian, dan memang benar begitu. Coba kalau kita renungkan, pikirkan, ubin di rumah kita itu suci apa kagak? Cenderung bernajis apa kagak? Lihat ubin kita, kalau kita cuci itu pakai
ubin kita di rumah, kalau kita bersihin itu caranya bagaimana? Dipel apa diguyurin air? Guyurin air. Ah, begitu. Itu udah masuk bersihin enggak? Masuk dalam bersihin najis apa kagak? Enggak. Yang benar itu diguyurin air. Nah, tapi kalau begitu kan ribet, banjir mulu rumah kita. Yang umumnya kita pel begitu. Ini enggak masuk dalam kategori membersihkan najis. Maka kalau begitu di rumah kita ada najis, namanya najis apa? Ya. Hukmiya. Ya nanti itu sifat najisnya macam-macam, bagian-bagian najis itu ada najis itu ada mukhaffafa, ya ada mughallazha, ada mutawassita. Nah kemudian najis ada yang namanya an-najis ukmiya, ada najis ainiya. Kalau najis ainiya itu ada, ya, di samping ada zatnya, ya, atau juga zatnya udah enggak ada tapi masih ada sifatnya, rasanya, baunya, warnanya, itu namanya najis ainiya. Rasa, warna, bau enggak ada tapi dalam membersihkannya tidak sesuai dengan syariat, kering dia, itu namanya najisnya hukmiya. Di ubin kita kayak begitu. Jadi kita di rumah kalau berwudu, ya, pakai sendal, wajib pakai sendal. Khusus buat sholat. Walaupun ubinnya ubin yang bagus, ubin granit sekalipun. Jadi mulai besok, entar Pak, entar malam kita sembahyang, ya pakai sendal khusus buat sholat biar kagak becek. Sendal dalam kamar mandi khusus, sendal di luar kamar mandi khusus. Begitu. Ini biar apa? Biar tempatnya makan suci. Ini ya, banyak orang yang masih orang lupa akan ini, enggak nge tentang ini, sembarangan aja. Iya, alhamdulillah di rumah saya, alhamdulillah anak saya udah paham tuh Pak, yang masih SD udah paham dia. Kalau sembahyang dia selalu pakai sendal. Kalau nggak ada sendal nangis. Jadi dia pakai sendal. Dibiasain. Ilmunya kita udah dapat ini. Kita udah dapat. Jadi kalau begitu bagaimana? Itu pakainya pakai sendal kalau begitu. Pakai sendal berarti wajib. Bukan ihtiyat, berarti wajib. Karena dimungkinkan sangat itu ada najisnya, najisnya hukmi. Kalau di musola kan di masjid gimana? Musola di masjid kan nggak pakai sendal. Kalau dia makfu, kalau di masjid di maaf. Karena apa? Karena makanul sholat, makanul wudu. Maaf. Ini penting nih kita untuk melakukan ini. Saya punya sahabat juga di pasar Minggu, sahabat saya Habib dia. Sama itu sama kita begitu. Gurunya ngajarin kayak begitu. Pakai sendal, ada sendal keringnya di luar, sendal basahnya di dalam kamar mandi.
Masya Allah. Begitu. Namanya kita perhatian. Ilmunya dipakai. Jadi kalau bapak enggak pakai sendal, terus dari kamar mandi di rumah sembahyang, enggak pakai sendal, langsung ke sejadah, sejadah bapak najis. Jadi sembahyang tuh ada najisnya di sejadah. Iya. Si basah lagi. Wa min satril aurati, dan daripada menutup aurat, minasurrati ila rukbati, dari pusar sampai ke lutut, tutup aurat. Ya. Pusar sampai lutut. Ayan tasima qaiman mutawajjian, mutawajjihan ilal kiblati. Tegak, bahwa tegak ya, hal keadaan berdiri lagi menghadap ke kiblat. Wa yurawi ya. Wayurawiha, dan dia wayurawiha baina qadamai wala yadumuha albatata, dan dia wayurawiha merenggangkan baina qadamai di antara dua tumitnya, wala yadumuhuma, dan dia tidak kumpulkan keduanya, dia enggak nempelin albatata pasti. Jadi bapak kalau berdiri kakinya segini, sejengkal maksimal, sejengkal maksimal, jangan mengkang. Udah mengkang kaki orang diinjek-injek lagi. Yang zolim, masa lagi sembahyang zolim, jangan. Maksimal segini. Jadi kalau gitu bagaimana supaya rapat? Rapat. Biar rapat. Masih renggang masuk yang belakang. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam naha, beliau melarang anis sopani was sopadi, daripada sopan dan sopat. Nanti sopan sopat apa? Fi sholati, dalam sholat. Was sopadu, sopat itu huwa iktiranul qadamai, ini ma'an menyertakan dua tumit bareng. Enggak boleh begini rapat ya, sembahyang begini enggak boleh, makruh. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya ada firman Allah Ta'ala, muqarrinina fil asmadi, bersama-sama ya, bersama-sama dalam ya, dalam belenggu. Wa safanu, dan safan huwa, dia itu adalah raf'u ihda rijlaini, mengangkat salah satu daripada dua kaki. Bahasa kita apa? Ningkring. Lagi sembahyang kaki satu. Iya. Iya, ningkring. Enggak boleh sembahyang begitu, lagu-laguan. Iya. Wa minhu, dan di antaranya qauluhu azza wa jalla, ada firman Allah azza wa jalla, iza urido alaihi bil asyi as-sofa as-so ya as-sofinatu al-jiyadu, ingat olehmu, ingat olehmu di waktu urido alaih, dipertunjukkan ya, bil asyi, dipertunjukkan di waktu sore, bil asyi as-safa as-so ya, finatu jiyadu, kuda-kuda ya, yang tenang.
wa yatruku ra'sahu, dan dia tundukkan kepala, kepalanya. Jadi kalau sembahyang, tundukkan kepalanya. Wa yuqassiru basarahu, dan dia batasi pandangannya. Ala musalla, atas tempat salat, lihat tempat salatnya. Jadi kepalanya tunduk, lihat tempat salat. Wa yahduru niyata, dan dia hadirkan niat. Wala ba'sa, dan tidak kenapa bikin hati dengan membaca kul a'udzu birabbin nas ta'assun dan biha minasyaitonir, dalam rangka membentengi diri dengan kalimat itu dari setan. Jadi sebelum sholat kita baca dulu kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kamu pakai siwak, jangan lupa pakai siwak. Ini pak, ini siwak nggak pak? Siwak nggak pak? Percaya pak? Iya. Percaya pak? Oke. Jangan sampai nggak punya pak? Iya. Siwak. Mantap. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai enggak pakai sunnah Rasul. Cita-citakan di dalam diri kita untuk menjalani sunnah Rasul. Walaupun kita enggak bisa sempurna ya. Siwak. Bisa sikat gigi bisa jadi siwak, tapi tidak kemudian ya cukup itu aja, enggak harus dibandingin dengan siwak. Enggak maksudnya, maksudnya di siwak juga harus tetap ya. Jadi jangan cukup gua udah gosok gigi nggak usah siwak lagi, enggak begitu. Enggak laulan asyuk walau masyik la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu'in inda kulli sholatin. Iya, artinya apa? Sunatnya sangat kuat gitu. Karena kata Nabi laula an asyqa ala ummati la amartum inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudhuin. Ya. Kata Rasul, andai kata aku tidak membuat susah umatku, aku akan perintahkan dia bersiwak. Karena jadi susah ya. Karena jadi susah, ribet, jadi ribet ya, maka Nabi sunnahin aja. Makanya kan jarang yang pakai siwak kan, ya. Menandakan memang berat ya, usahakan pak pakai siwak pak ya, sunnah Rasul. Kita gak bisa ikutin Rasul dengan sempurna, paling kagak ya sekian persen lah gitu. Orang memang gimana gurunya, kalau gurunya pakai siwak insya Allah muridnya pakai siwak. Iya benar itu, gurunya pakai siwak, pakai siwak. Guru saya Kiai Mahfuz, beliau selalu pakai siwak. Saya pun begitu pakai siwak. Ya, niatin kita ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok mulai beli enggak Pak siwak, Pak? Beli.
wayanwi dan dia niat fisuri pada zuhur masalan umpamanya wayaku dan berkata ya biqalbi di hatinya uaddi fardhu zuhri lillahi ta'alillahi aku tunaikan fardhu zuhur karena Allah liyumayiza supaya dia dapat membedakan biqaul dengan perkataan uaddi anil qada'i daripada qada. Jadi dia pakai uaddi aku tunaikan aku bayar wa biqaul dan perkataannya az-zuhra ya. Perkataannya az-zuhra uaddi zuhrinya wa biqauli az-zuhri perkataannya az-zuhri anil asri ya supaya dapat membedakan daripada asar salat asar wabil ya wabil fardi dan dengan kata-kata tadi fardu tadi anin nafli aku keluarkan daripada nafal sunat wa yajtahida dan dia sungguh-sungguh fi istidamati zalika ila akhir takbir pada senantiasa demikian itu sampai akhir takbir wa yu'adhi bi kafaihi mankibaihi dan dia sejajarkan dengan dua telapak tangannya akan ya dua pundaknya sejajarkan dua telapak tangan pundak Allah nah ini palanya nunduk lihat tempat sujud ininya sejajar ya telinga sejajar dengan ini ya anak telinga nih anak telinga sejajar dengan jempol mata kita lihat tempat sujud kalau enggak lihat tempat sujud begini aja enggak cukup Allah nah pas nih Allahu Akbar nah, gitu jangan Allahu Akbar kelewatan kalau begini enggak pas begini Allahu Akbar ini enggak pas sama ini jangan begini Pak Allahu Akbar salah nah palanya tunduk ini pas sama ini nah ini pas sama ini ini pas sama ini makanya palanya tunduk kalau enggak tunduk enggak bisa sah tetap sah cuma enggak sesuai aturan gitu iya jangan Allahu Akbar ini enggak masuk ini nah kerjaan kita begini nah palanya tunduk palanya nunduk lalu takbir Allah nah pas ini segini kalau kita ngaji bisa Pak kalau kita ngaji bisa nah udah dicontohin sama guru saya juga boleh ngaji sama guru saya kata guru saya begitu kalau enggak nunduk enggak bisa ya. Guru saya kayak Makmun Rawu Buaya begitu jadi boleh ngaji kalau anak sekarang bilang apa ada sanad ya sanad kita kalau kagak ngaji rasa pinter kalau kita udah ngaji baru udah terasa bodoh kita wabi ibahamiyahi dan dengan dua jempolnya ya su mata syahmata uzunai akan ya lemak dua telinganya sejajar wabi ru'usi asabi'ihi ya ru'usa uzunaihi dan dengan ujung-ujung jari jemarinya sejajar dengan ujung-ujung dua telinganya ini sejajar jadi sejajar dengan ini sejajar dengan ini ininya sejajar sama ini berarti kalau begini gak bisa jadi dia harus nunduk lihat tempat sujud begitu
Ini harus belajar, Pak, harus belajar. Enggak belajar enggak bisa. Saya contohin begini, Pak. Mulai tangannya di bawah. Allah, kata Allah di sini mulai. Allah. Matanya lihat tempat sujud. Begini. Ini nunduk kan, Pak? Nunduk nih. Lihat tempat sujud. Nih, menunduk. Palanya gitu. Badannya lurus, enggak boleh begini. Mongkok begini batal. Kenapa? Karena ini paling sedikit ruku. Ini paling sedikit ruku. Iya, dianggap ruku begini. Jadi tegak, kecuali orangnya udah tua, sakit, ma'fu. Badannya kuat, ya. Sehat. Jadi begini. Begini. Mau takbir. Mulai takbir, Allah kata a, mulai di sini. Tangan di sini. Palanya nunduk. Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Pertama ini dulu, angkat kanan dulu. Walaupun nanti setelah di sini bareng. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ininya agak cenderung, Pak. Ini agak cenderung. Jadi jangan begini. Gini. Ulama ajarin begitu. Di dalam fikih-fikih banyak, di antaranya dalam kitab Kasifatu saja begitu. Jelasin ininya cenderung nih, ininya cenderung nih. Ujung ininya cenderung. Jadi enggak mesti begini, enggak. Sejajar aja. Allahu Akbar. Nah. Bar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang begitu. Ya. Kalau saya pakainya ya, pas sampai sini bar gitu. Paham ya, begitu. Jadi jangan begini. Allahu Akbar. Ini enggak sejajar sama ini. Yang ini sejajar sama ini. Ya, makanya mesti nunduk dia. Palanya nunduk, bukan badannya nunduk. Iya, palanya nunduk. Makanya dibilangin tadi wa yatruku ra'sahu, dan dia tundukkan kepalanya. Nah, dia tundukkan kepalanya, nunduk kepalanya. Gitu. Lihat pala, lihat tempat sujud. Gitu. Gitu ya. Apalagi begini. Wah, ya enggak benar. Iya, bukan begitu ya. Allahu Akbar. Salah begitu ya? Ah? Cepat banget. Ya biarin dia lah. Iya. Iya. Jadi aja sih. Nah, kita jangan begitu. Ya? Kenapa? Sah aja sah, tetap sah. Cuma ya enggak sempurna, enggak ikut aturan, tidak disunahkan gitu. Jadi kalau kita ingin menilai ini amalan sah tidak sahnya, kita lihat kalau bahasa orang kerja ADART-nya gitu ya, nah, lihat anggaran dasarnya, lihat rukunnya, lihat syaratnya, lihat yang membatalkannya. Ada enggak di situ yang membatalkannya? Gitu. Enggak batal enggak. Ya. Cuma enggak sempurna. Enggak sesuai sunnah. Ya. Gitu. Nah, kita usahakan ya, sesuai ilmu, tidak sesuai ilmu tadi begitu. Usahakan supaya sesuai dengan ilmu. Namanya amaliyah ilmiah. Amaliyah ilmiah maksudnya apa? Amalnya berilmu. Ilmiah amaliyah maksudnya apa? Punya ilmu diamalin. Gitu. Iya.
Fadzalika jam'un bainal akhbari al-waridati. Maka demikian itu adalah mengumpulkan di antara hadis-hadis yang warid. Wala yakal wala yatakallafu, dan dia tidak membebankan fi asabihi, pada ya jari-jemarinya, domman, akan mengumpulkan, wala tafrijan, dan juga tidak merenggangkan. Jadi enggak kebangatan ngumpul, enggak kebangatan renggang gitu. Enggak begini, enggak begini. Jadi biasa aja. Allahu Akbar. Jadi tangannya begini, Pak. Allahu Akbar. Nah. Takbirnya Ustadz Kiai beda sama orang biasa, Pak. Ustadz sembayangnya itu, Kiai sembayangnya enak banget. Ya. Kalau orang biasa, orang apa itu, tukang jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sembayang? Dah. Iya. Sampai sini dulu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.